Selamat pagi teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi nilai ujian akhir semester tahun angkatan 2020-2021. Ya, di sini pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian dari sejarah sastra. Pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhan hingga perkembangan bangsanya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajurun, yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, ranting, yang memperkaitkan adanya proses suasana peristiwa secara kronologis. Baik, terima kasih. Selamat siang.